Guys, jumpa lagi di channel YouTube-nya Ning Suunyu. Di video kali ini saya akan membuat puding biskuit linas. Bahan-bahannya di sini ada kelapa, agar-agar bola dunia, biskuit linas dan gula merah ya, guys. Tahap selanjutnya di sini saya akan masukkan 200 ml air santan ya, khusus air santan yang kental saja. Setelah itu kita akan masukkan 2 buah gula merah yang berukuran sedang ya. Lalu kita akan masukkan agar-agar bola dunia sebanyak 2 bungkus. Di sini saya pakai warna coklat ya guys. Setelah itu kita masukkan biskuit linas yang sudah dihaluskan atau sudah ditumbuk. Lalu kita akan aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita akan masak sekitar 10 menit ya guys pudingnya, sampai memang pudingnya itu meletut-letut atau masak seperti itu. Ini kita akan mengaduknya karena gula merahnya belum larut ya guys. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, kalian bantu like, subscribe, komen, dan share ya videonya, serta nyalakan juga loncengnya, okay? Ini kalian bisa lihat sudah mengeluarkan uap-uap. Setelah itu kita tambahkan sedikit garam, lalu kita tambahkan susu kental manis. Di sini nampaknya pudingnya sudah mulai mendidih dan mulai meletup-letup. Namun di sini tetap saya akan mengaduknya biar nantinya pudingnya itu matangnya itu merata seperti ini. Ini nampaknya tidak lama lagi kita akan matikan kompornya dan pudingnya saatnya kita angkat. Lalu kita akan sediakan cetakan bening seperti ini. Lalu kita akan tuang ke cetakannya guys sampai memang full. Setelah itu kita akan jatuhkan satu persatu biskuit linasnya ke atas permukaan pudingnya seperti ini. Lalu kita akan tekan-tekan dengan menggunakan sendok biar nantinya biskuit linasnya itu basah seperti ini. Lalu kita diamkan sejenak ya. Dan inilah hasilnya setelah dipotong. Namun sini kita akan icipi dulu, icip rasa pudingnya. Nah, hasilnya kalian bisa lihat. Ternyata enak banget, lembut di lidah. Dan ini wajib dicoba. Jadi sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.